Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin muslimin muslimat, pengunjung meja ilmu yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kuliah pagi Jumaat sesi pertama kita pada hari ini akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zulkarnain Hassan, Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Kelantan yang juga merupakan pengarah Yayasan Amanah Tok Nali. Manakala insyaAllah kuliah sesi kedua kita pada hari ini akan bersama dengan pengkuliah jemputan, iaitu Al-Fadil Tuan Guru Haji Razi Nikmat akan menyampaikan kuliah bagi sesi kedua kita di Medan Ilmu pada pagi ini. Jadi hadirin muslimin muslimat yang masih berada di sekitar Medan Ilmu ini terjemput untuk mengambil tempat di bawah khemah kita sediakan. InsyaAllah kita akan memulakan sesi kuliah kita pada hari ini sekejap saja lagi. Sekian dimaklumkan, wallahu a'lam.
lebih bijaksana dalam menentukan sesuatu. Ya. Tidak ya, tidak melulu, ya. Tidak mengikut nafsu. Bahkan bertawakallah kepada Allah kerana Allah suka pada hamba-Nya yang bertawakal. Jadi kita sebagai generasi dakwah, generasi yang dijanjikan kemenangan, kita disuruh supaya hikmah, bijaksana dalam dakwah, bersederhana dalam berhadapan dengan manusia. Jangan sampai kita bersikap keras, kasar, akhirnya mereka lari daripada perjuangan, lari daripada kita. Mereka mampu menyeimbangkan di antara tuntutan peribadi, keluarga dan juga masyarakat. Ya, pada masyarakat ada hak ditunaikan. Ya, pada keluarga mak ayah begitu juga. Pada ya, peribadinya pun ada hak yang perlu ditunaikan. Mereka tidak sama sekali bersikap keterlaluan dalam perkara yang tak digalakkan melakukannya. Dan tidak sesekali memberati diri dengan sesuatu di luar kemampuan. Mana hak tak mampu kita buat, jangan kita paksa, jangan kita beratkan diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kita, memberatkan seseorang melainkan atas kemampuan yang ada pada kita. Seterusnya, dalam tajuk keseimbangan ya, dan juga tawazun, keseimbangan dan juga adil ini, pengarang menjelaskan kepada kita bahawa kita perlu mengetahui urusan semasa ataupun keadaan semasa yang kita hidup di dalamnya. Generasi jilut tamkin bukanlah generasi yang mengasingkan diri dari orang ramai. Mereka tidak sama sekali dilihat sering berkhulwat. Berkhulwat ni mana bersunyi. Seorang diri jauh daripada masyarakat. Bahkan mereka adalah pemuda. Ya, pemuda pada zaman itu. Pemuda di zaman mereka. Mereka mengetahui urusan-urusan pada zaman mereka. Dan sentiasa menguruskannya dengan baik mengikut arus peredaran zaman. Maknanya kita kena tahu di mana, di zaman apa kita duduk sekarang ni. Ya. Dan kita tidak mengasingkan diri daripada masyarakat kononnya untuk berkhulwah, beruzlah, ya, bersunyi-sunyi dengan Allah, bimbang takut terpengaruh dengan kejahatan masyarakat. Itu bukan sikap kita. Sikap beruzlah dalam bentuk jasad, ya. Sudah tidak ada dalam Islam. La rahbaniyata fil Islam. Tiada lagi pertapaan dalam Islam. Pertapaan ni duduk dalam gua ya, berbulan-bulan makan bereteh, kononnya nak bersunyi-sunyi dengan Allah. Ya, ataupun kerana nak mendapatkan sesuatu kelebihan. Ada orang pergi bertapa dekat gua Musa tu. Duduk dalam gua ya, makan bereteh nak dapat ilmu kebal lah. Nak dapat ilmu raib lah, macam-macam. Tak apa. Tak ada dalam Islam. La rahbaniyata fil Islam. Yang ada hanyalah
uzlah dari sudut syuur. Ya, uzlah syu'uriyah. Bismillah. Uzlah dari segi perasaan. Adapun uzlah hissiyah, uzlah dari segi jasad, tak ada dalam Islam. Ya, tak berlaku kecuali ya, dibolehkan kita sekiranya masyarakat dah punah. Ya. Kita rasa tak mampu untuk mengawal diri kita, boleh kita uzlah sementara. Pergi mana-mana pondok ke, duduk dalam suasana masyarakat mengaji, masyarakat yang beribadah. Ya, kemudian lepas kita rasa kuat, kita kena patah balik. Semula pergi berdepan dengan masyarakat, kita kena islah masyarakat, perbaiki masyarakat. Lari daripada masyarakat yang rosak, ya, merupakan satu jenayah. Ya. Tuntutan yang ada pada kita ialah mengislahkan masyarakat, memperbaiki masyarakat. Ini yang diajar oleh Islam. Pernah berlaku dalam sejarah, ada seorang ulama yang bernama Fudail, Fudail bin Iyad. Ini cerita masyhur. Fudail bin Iyad adalah seorang yang terkenal sebagai ahlul ibadah, sehingga dia digelar sebagai Abidul Haramain. Ya, Abidul Haramain iaitu orang yang beribadah di dua tempat haram, iaitu Mekah dan Madinah. Ya, Fudail ini dia beribadah di Mekah, puas beribadah di Mekah, dia pergi Madinah ibadah dekat Masjid Nabi. Ya, kemudian puas Masjid Nabi, pergi Mekah pula. Dia berulang Mekah Madinah, Mekah Madinah. Dalam masa yang sama ada seorang ulama lain yang bernama Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak seorang ulama yang bukan sekadar alim, bahkan dia adalah seorang ulama yang berjihad dan berjuang berhadapan dengan musuh-musuh Islam di zaman itu. Hidupnya sezaman dengan Fudail. Dia dengar cerita Fudail ni orang hebat, ahli sufi, beribadah di dua tempat haram, tapi dia lupa tanggungjawab jihad fi sabilillah. Maka Ibnul Mubarak ya, mengambil inisiatif daya usaha untuk pergi berjumpa dengan Fudail bin Iyad, mengingatkan Fudail keadaannya. Lalu dia bersyair dengan berkata, ya Abidul Haramain, لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. Ya, syairnya panjang sampai orang buat nasyid. Ya, boleh kita buka dalam YouTube, tulis ya nasyid ya Abid al-Haramain. Sedap nasyidnya. Tapi kod Arab lah, bukan kod Melayu. Tak apa, saya ambil separuh, sebahagian. Kata Ibnul Mubarak kepada Fudail bin Iyad, wahai abid kepada dua tempat haram, Mekah, Madinah. Lau absartana, sekiranya kamu lihat kami, kami yang berjuang, la'alimta annaka bil'ibadati tal'abu, nescaya engkau akan tahu, ya, sesungguhnya engkau sedang bermain-main dengan ibadah. Tak ada makna kita beribadah meninggalkan jihad. Ya, sedangkan kedua-duanya difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka Ibnul Mubarak mengingatkan, wahai abid kepada dua tempat haram, ya, kalau kamu lihat kami, nescaya kamu akan tahu bahawa kamu sebenarnya sedang bermain-main dengan ibadah. Man kana yakhdibu khaddahu, itu satu lafaz. Satu lafaz ialah man kana yakhdabu khadduhu. Boleh dua-dua. Ikut nahu pun betul dua-dua. Sesiapa yang membasahi pipinya, man kana yakhdibu khaddahu bidumu'ihi, sesiapa yang membasahkan pipinya dengan air mata takutkan Allah beribadah, ingat ya, fanuhuruna bidima'ina tatakhaddabu. Ingat bahawa tengkuk-tengkuk kami ya, dengan darah-darah
ya, mengalirkan dengan darah-darah kami mengalirkannya. Maknanya tengkuk-tengkuk kami sedang mengalirkan darah-darah untuk perjuangan menegakkan agama Allah. Kalau kamu duduk menangis ya, ingat di sana ada ya, golongan lain yang sedang berjuang ya, tengkuk mereka mengalirkan darah kerana menegakkan agama Allah. Artinya ya, jangan sampai kita hanyut dengan ibadah lupakan jihad fi sabilillah. Dan jangan sampai kita hanyut dalam jihad lupakan ibadah. Tak boleh juga. Biar kita seimbang antara kedua-duanya. Maka diceritakan bahawa Fudail bin Iyad bila terima surat, ya, saya tak pasti surat ataupun ditegur direct, ya. Bila dia terima apa dia teguran itu, terus dia tersentak sedar daripada lamunan ibadahnya. Lalu dia bersama dengan Ibnu Mubarak berjuang fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sepatutnya ada kepada generasi yang dijanjikan kemenangan, ya. Okey, seterusnya saya nak baca dua sekali, nak khatam terus. Bukan nak khatam, nak habiskan terus 10 ciri tadi. Ya. Keadaan kita lihat generasi pertama dulu, bagaimana mereka mampu menyeimbangkan keadaan. Disebutkan sini bahawa keadaan yang paling jelas sekali untuk dilihat ialah ketika mana urusan pengkebumian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa dilewatkan sehingga para sahabat selesai melantik khalifah dan imam. Ini satu sirah yang cukup menarik. Ya, sewaktu baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, semua sedih belaka. Ya. Tapi apa yang berlaku pada kebanyakan sahabat pada hari tersebut? Ya. Apa yang berlaku bila Nabi kita wafat? Mereka menerima kewafatan tersebut dengan redha. Sahabat kebanyakannya berhimpun ya, di Dewan Bani Sa'idah untuk melantik khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan sementara urusan pengkebumian, pengurusan jenazah baginda. Beberapa orang sahabat saja tinggal di rumah Nabi menguruskan jenazah Nabi. Majoriti sahabat berhimpun untuk melantik pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab mereka bimbang sekiranya mereka hidup dalam keadaan tidak ada pemerintah, di mana ia boleh membawa kepada kemudaratan yang lebih besar kepada umat. Nak beritahunya bahawa ya, isu pelantikan pemimpin ataupun khalifah ini bukan isu kecil, isu besar. Ya, pemimpin ini menentukan masa depan negara. Ya, pemimpin akan dicontohi oleh masyarakat. An-nasu ala dini mulukihim. Maka sahabat bimbang dalam keadaan Nabi wafat tak ada pengganti. Maka mereka lantik dulu pengganti. Lantik dulu khalifah, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Selepas itulah baru mereka selesaikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan pada kita mereka tahu menyeimbangkan keadaan. Jasad Nabi penting untuk diuruskan, tetapi yang lebih penting ialah urusan khalifah, urusan imam yang akan menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka majoriti sahabat berhimpun di satu dewan melantik khalifah. Sebahagian kecil menguruskan jenazah. Selesai daripada itu, bawalah mereka bersama-sama untuk ya, menyembahyangkan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ini yang dikatakan tawazun, seimbang ya, ataupun al-i'tidal, pertengahan dalam melakukan sesuatu tindakan. Ya, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, saya rasa cukup ya, untuk kita faham tajuk ini daripada beberapa contoh yang telah pun diberikan. Seterusnya, kita masuk pula kepada ciri yang terakhir ya, yang patut ada kepada generasi yang dijanjikan kemenangan, iaitu al-muwalatu wat-ta'akhi, iaitu saling bantu-membantu, kukuh-mengukuh dan juga bersaudara sesama kita. Generasi
kemenangan bukan hanya sekadar individu yang bertebaran di sana sini tanpa disedari sesama mereka dengan yang lain. Bahkan mereka adalah generasi yang mempunyai hubungan persaudaraan seperti sebuah binaan yang saling memperkuat di antara satu sama lain. Maknanya generasi kemenangan ialah generasi yang hatinya terpaut, ukhuwahnya rapat, umpama bangunan yang tersusun kukuh. Justru ukhuwah, persaudaraan, adalah satu perhubungan yang menghubungkan di antara individu dan individu lain bagi membentuk satu saf yang tegak dan lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-Nya yang berjuang di jalannya hal keadaan satu saf umpama bangunan yang tersusun kukuh. Kita nak bina bangunan, antara ciri utamanya mesti ada batu bata. Ya, batu bata itu umpama ahli-ahli dalam gerakan Islam. Ya, tapi kalau batu bata disusun sahaja tanpa diikat oleh simen, ya, maka dia tidak akan kukuh. Ya, kita sentuh dia akan runtuh. Maka batu bata tersebut mestilah diikat dengan simen. Kan? Diikat dengan simen. Maka simen itulah yang dikatakan ukhuwah, persaudaraan sesama kita. Ada satu umpama lain cukup menarik juga, tapi ini sekadar selingan, ya. Untuk ikat antara batu bata tu kita kena ada tiga unsur. Ya. Yang pertama kena ada pasir. Ya. Orang tak ikat dengan semen semata-mata tak? Nak ikat semen semata-mata ni mozek, ya. Nak ikat antara batu bata tu kena ada pasir, kemudian kena ada air, lepas tu kena ada simen. Pasir, air, simen digaul. Baru dapat kita cantumkan antara batu bata. Pasir, air, semen tu apa? Cuba tengok pangkalnya. Pasir pangkalnya P. Air pangkalnya A. Semen pangkalnya S. Apa dia? Tak ada sebut. Maknanya pas. Itu dia. Maknanya kita kena bersama dengan jemaah. Itu maksudnya. Bersama dengan PAS, Parti Islam Se-Malaysia PAS. Ya, mana ukhuwah kita itu kita bentuk melalui jemaah Islam. Tanpa jemaah belum pasti kita akan dapat bersatu. Ya. Maka dengan menyertai jemaah di situlah kita berukhuwah, menghadiri program, ya, kita berusrah, kita bermukhayyam, kita berkempen, kita berqiyamul lail, kita bertamrin. Semua itu akan merapatkan ukhuwah di antara kita. Ya, jadi pastikan kita selaku abnaul harakah, anggota gerakan Islam yang dikatakan sebagai jilul maw'ud ataupun jilul tamkin. Jaga ukhuwah, jaga persaudaraan kita. Ya, jangan sampai sesama kita pun nak balah sama sendiri. Ya. Ha, jaga hubungan di antara kita. Seterusnya, hubungan inilah yang seharusnya berada di antara generasi yang dijanjikan Allah dengan kemenangan dan keteguhan. Kerana ia memainkan peranan yang besar dalam usaha merealisasikan matlamat yang diidamkan. Ia merupakan wasilah yang mulia yang diidamkan. Ia merupakan wasilah yang mulia bagi memelihara individu dari ditimpa penyakit futur atau terpengaruh dengan gejala negatif daripada ancaman barat yang banyak sedang terjadi kepada masyarakat. Jadi dengan ukhuwah ini disebut kat sini bahawa
memelihara ahli jemaah daripada ditimpa penyakit futur. Ya, futur ni dengan huruf ta bukan to. Kalau futur tu sarapan pagi. Sahabat kita tengah sarapan pagi itu namanya futur. Ya. Bitta. Tapi kalau dengan huruf ta, futur huruf ta bermaksud lemah. Ya, lemah, mandom, apa lagi? Serabut. Ini futur. Ya, setiap kita ada masa kita mengalami keadaan futur ini. Siapa-siapa pun, tak kira lah. Ada masa kita semangat, ada masa kita lemah. Jadi masa lemah itulah kita perlu kepada apa? Kita perlu kepada ukhuwah. Kita perlu kepada sahabat-sahabat yang mengukuhkan dan menguatkan kita. Jangan sampai bila kita futur, kita keseorangan, duduk sorang-sorang. Ya, tak menyertai jemaah, tak bersama dengan sahabat seperjuangan, bimbang nanti kita akan digoda oleh syaitan dan nafsu syahwat kita rosak kita. Ya. Dengan kita berjemaah, dengan kita berukhuwah, bila kita rasa lemah, kita hubungi sahabat, kita mengadu keadaan kita, kita pergi jumpa dengan nakib usrah kita, kita hadir perjumpaan-perjumpaan secara automatik, secara tak langsung, kita akan jadi lebih bersemangat. Ya, sebab syaitan dia takut dengan kumpulan yang ramai. Ya. Asy-syaitanu dzibul insan. Inna asy-syaitana dzibul insan kadzibil ghanam. Ya'khudhu asy-syatal qasiyata wasy-syadzah. Wa iyyakum wasy-syi'ab wa 'alaykum bil jama'ati wal 'ammah wal masajid. Syaitan itu serigala manusia. Sebagaimana serigala kepada kambing-kambing. Ya, dia akan menerkam kambing yang bercerai daripada kumpulan. Al-Qasiyah. Kambing yang keseekoran. Duk seekor-seekor, tak ikut kumpulan dia. Wa'iyyakum wasy'am. Awas kamu daripada berpecah, mengasingkan diri daripada jemaah. Wa'alaikum bil jamaah, wajib atas kamu bersama dengan jemaah. Wal ammah, dan kumpulan yang ramai. Wal masajid, serta mendekati masjid. Ini pentingnya jemaah, pentingnya kita berukhuwah, bersaudara dengan rakan-rakan seperjuangan kita. Ya, jangan duduk sorang. Seterusnya kita lihat beberapa contoh. Ya, yang telah pun ditunjukkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Contoh yang biasa kita dengar dalam peristiwa hijratul rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda telah mempersaudarakan antara muhajirin dan juga ansar di rumah Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhu. Nabi mempersaudarakan, Nabi peregu orang muhajirin hak mari daripada Mekah selas pinggir gi dekat Madinah. Di sana ada ansar, sahabat yang merupakan penduduk tempatan. Maka cara nak selesai masalah, Nabi kita peregu. Antara hak Nabi peregunya ialah Abdul Rahman bin Auf dan juga Sa'ad bin Rabi'. Ya. Abdul Rahman bin Auf ni orang kaya. Orang kaya, jutawan lah. Sahabat ni dia jutawan. Tapi bila dia berhijrah ke Madinah, selas pinggir. Sekepeng pun tak ada. Dia kaya waktu di Mekah. Maka cara nak selesai masalah, Nabi mempersaudarakan. Hak minat berniaga, Nabi peregu dengan hak minat berniaga. Ya? Hak minat bertukar, Nabi peregu hak minat bertukar. Ikut minat masing-masing. Jadi Abdul Rahman bin Auf dipergukan dengan Sa'ad bin Rabi'. Sehingga Sa'ad bin Rabi' Ansar ni berkata kepada Abdul Rahman. Dia kata apa? Saya terjemah tu ke Melayu. Dia kata, sebenarnya aku ini orang Ansar yang terbanyak hartanya. Kata Sa'ad bin Rabi'. Abdul Rahman pun kaya juga, tapi dulu. Siapa Madinah dia miskin. Tapi orang kaya ni, otak nega ni ke mana pun dia kaya juga. Lalu kata Sa'ad bin Rabi', aku ni kaya. Jadi aku nak, di sini aku hendak bagi dua. Ya, harta pun nak bagi. Isteri pun nak bagi dua juga.
Nak bagi isteri, isteri ku pun aku dua. Aku ada dua isteri. Mempilihlah mana hak mu kena antara dua isteri aku ni. Aku akan cerai seorang hak mu nak tu. Habis edah mu nikah dengan dia. Ha, kita ada ke lagu tu? Eh? Kalau kita ada dua isteri, kita akan bagi isteri hak tua tak? Ha, pada saing kita. Ataupun ya, hak huduh lah. Hak tak comel. Ha, hak tu kita bagi ke orangnya. Tapi sahabat ni Sa'ad bin Rabi' dak. Mu pilihlah ada antara dua isteri aku ni hak mu kena, aku akan cerai, mu nikah dengan dia. Nak royak ini akhlak ataupun ini ukhuwah yang ada pada para sahabat. Ya. Maksud ukhuwah di sini, kalau kita pernah bincang tajuk ukhuwah dulu dalam rukun bai'ah yang saya telah syarah kat sini. Ya. Rukun bai'ah kita ada 10 kan? Al-fahmu wal ikhlasu wal amalu wal jihad wat tadhiyah wat ta'ah was apa dia, saya pun lupa dah. Al fahmu wal ikhlas wal amalu wal jihad wat tadhiyah wat ta'ah was thabat wat tajarrud wal ukhuwah was thiqah. Ukhuwah ni adalah rukun yang ke-9 dalam rukun bai'ah. Kita dah bincang dulu bahawa ukhuwah ini martabatnya yang paling tinggi ialah al ithar. Al ithar disebut dalam dalam ayat Quran, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini sifat sahabat. Mereka mengutamakan golongan muhajirin ya, berbanding dengan diri mereka walaupun mereka dalam keadaan yang susah. Ini martabat ukhuwah yang ada pada para sahabat, mengutamakan kawan mengatasi diri sendiri. Dan tahap ukhuwah yang paling rendah ya, mengikut Imam Hasanul Banna, ialah martabatul ithar yang paling tinggi, yang paling rendah ialah salamatus sadri, berlapang dada dengan sahabat, tak sipai hasad dengki ya, dendam kesumat, tak ada, berlapang dada memaafkan sahabat kita. Tu ukhuwah yang paling rendah. Ukhuwah di peringkat pertengahan ialah kita cinta sahabat kita sama dengan kita cinta diri kita sendiri. Berpandukan pada hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak beriman seorang kamu sehinggalah dia mencintai saudaranya seperti dia cinta diri dia sendiri. Itu tahap pertengahan ukhuwah. Ha, tengok kita di mana dengan sahabat kita. Ya, yang terbaiknya al-ithar. Sebagaimana Sa'ad bin Rabi' mengutamakan Abdul Rahman bin Auf dalam peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Sa'ad, kata Abdul Rahman bin Auf, ya, semoga Allah memberkati engkau pada keluarga dan harta engkau. Maksudnya dia tak say lah. Ya, dia tak say tawar yang tersebut. Mutasah bagi harta kat aku, mutasah bagi bini kat aku. Tapi ya, tunjukkan aku di mana pasar kalian, di mana tempat nak berniaga. Ha, mana pasar, tunjukkan kepada aku. Lalu ditunjukkanlah kepada Abdul Rahman bin Auf ya, pasar Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni pasar orang Yahudi, Bani Qainuqa. Lalu Abdul Rahman bin Auf memulakan perniagaan, bermula daripada perniagaan kecil-kecilan sehinggalah akhirnya dia menjadi jutawan pula di Madinah. Ini yang ada pada generasi terdahulu. Ya, mereka cintakan sahabat mereka sampai peringkat mengatasi cinta mereka pada diri mereka sendiri. Ya. Seterusnya disebut lagi satu kisah yang cukup menarik. Ya, sikap ithar yang dimiliki oleh generasi awal di antaranya ialah apa yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa seorang lelaki telah dihadiahkan oleh seorang sahabat satu kepala kambing. Ya. Lalu beliau berkata, lelaki hak terima hadiah kepala kambing ni,
Dia kata pada diri dia sendiri, dia kata, saudara aku yang bernama Fulan bin Fulan itu lebih berhajat daripada aku. Lalu diutuskannya kepada Fulan tersebut. Ha, kita kalau kita mikir kepala kambing ada, gapo dok? Apa tak bagi puha kambing? Nah, ha, kepala kambing ni nak oyaknya, ya, kalau zaman itu, satu yang sesuatu yang menjadi rebutan orang. Sebab tu kepala kambing ni orang tak ide kat orang lain. Dia orang ide kat tok-tok guru tak? Tak? Ha, tok-tok guru pergi kenuri mana-mana. Hak kepala kambing tu dia ide pada tok guru. Sebab di situ ada bahagian yang terbaik otak dia tu. Eh? Ada bahagian-bahagian. Kita pun kalau makan ikan, kita makan kot kepala tak? Hak kepala tu sedar. Kepala ikan merah tak? Oh, kalau makan tu. Boleh mata, boleh go to insan dia tu sedap makan. Jadi kepala kambing ni dihadiahkan kepada seorang sahabat. Sahabat kata ada orang lain lagi lebih berhajat daripada aku. Dia pun utuskan. Diutuskannya lah kepala kambing pada sahabat dia. Jiran dia lah. Kemudian Fulan tersebut juga mengatakan perkara yang sama. Jiran dia kata ada orang lain lagi perlu pada aku kepala kambing ni. Dia pun hadiahkan pula pada jiran dia selagi. Hak jiran selagi pun lagu tu juga mikir. Last kali pusing kepala kambing siapa kat tu asa. Ha, ni al-ithar. Ya. Yang diajar oleh Islam. Jadi kita pun lagu tu lah. Jangan berasa dengan sebab kita beri sumbangan pada saing kita tu. Pakai habis gitu je. InsyaAllah. Patah balik kita. Ya. 10 riyal kita bagi. Allah akan balas 100 riyal pula. 10 kali. 10 kali ganda. Tu sifir dia. Tidak akan berkurangan harta kerana kita infak. Nah, cuma kena adalah sifat ihsan ni kena ada pada semua lah. Jangan pula sore je ihsan, orang lain tak ihsan. Ah, lah dia sore laparnya. Kita makan stale dak? Makan stale ada lauk air golek tengah. Ah, dia sorenya ada ihsan. Hak lima ni orang lagi tak ada ihsan. Pakat duk gomo dia belaka. Dia duk serah kat orang. Lah tak makan dia. Nah, ayat biar semua ada ihsan. Bila semua ada ihsan pakat kenyal belaka. Eh? Itu akhlak yang perlu ada pada kita. Ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ya. Dalam kita berjemaah, ya, dalam kita berjuang, pastikan kita menjaga al-wahdah wal-ukhuwah. Kesatuan dan juga persaudaraan sesama kita. Ya. Di sana ada satu ayat yang sering kita dengarlah bila cakap tentang ukhuwah, tentang kesatuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. يا الآية ayat ni tentang ukhuwah. Allah suruh kita berpegang kepada tali Allah, kepada agama Allah. Bihablillah wala tafarraqu. Jangan kita berpecah. Ya. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah akan nikmat Allah atas kamu. Id kuntum a'da'a. Ketika mana kamu dulu bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu Allah satukan hati kamu, maka jadilah kamu, ya, dengan nikmat Allah golongan yang bersaudara. Ayat ini dia turun dalam satu kisah yang berlaku antara Al-Aus dan juga Khazraj. Dua puak di Madinah. Sebelum Nabi kita sampai ke Madinah berhijrah, dua puak ni duk balah sama. Aus, Khazraj. Atas sebab-sebab kecil mereka boleh perang, bermunuh-munuhan. Aus, Khazraj ni. Dan ya, pergaduhan Aus Khazraj ni dia berlaku panjang. Bukan sehari dua. 120 tahun balah Aus Khazraj ni. Ya, balah sama-sama sendiri, sama-sama Arab. Masa tu mereka tidak lagi menerima Islam. Mereka adalah penyembah berhala. Disebabkan perbalahan mereka, apa yang berlaku? Yahudi menguasai Madinah. Di sana ada Yahudi. Yahudi ni dia sedang menunggu kedatangan Nabi akhir zaman.
Ada tiga puak Yahudi, Qainuqa, Nadir dan juga Quraizah. Disebabkan pergaduhan sesama Arab, Aus dan juga Khazraj, yang dapat untung ialah Yahudi. Tapi bila datang Islam, Allah sebut, ya wazkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah akan nikmat Allah terhadap kamu. Id kuntum a'da'a, tatkala ketika mana kamu bermusuh-musuhan, Allah datangkan Islam, datangkan Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, Allah satukan antara Aus dan juga Khazraj dengan apa? Dengan Islam. Dengan Islam. Mereka bersatu, berukhuwah, berkasih sayang, bersatu. Sehingga umat Islam menjadi kuat, akhirnya Yahudi tidak lagi berkuasa di Madinah. Yang berkuasa ialah Islam dan menguasai Madinah. Ini kehebatan ukhuwah. Nampak tak apa saya nak cakap ni? Nampak? Hak berlaku lah ni lah. Kita baloh sesama kita lama dah. Kita merdeka berapa lama dah? 90 tahun dah. Kita baloh jap merdeka lagi. Aus Khazraj baloh 120 tahun. Kita 90 tahun. Allah tunjuk. Ya, lama kita baloh. Ya, baloh kita ada sebab, bukan baloh saja-saja. Nah. Baloh kita kerana mereka tak terima Islam. Kita nak bawa Islam. Tok guru duk kecek ni, dekat sini duk kecek berapa kali tok guru kecek. Maknanya tidak ada baloh antara kita dengan rakan kita selagi itu bila mana mereka terima Islam. Dia tak perlu dah PAH ni wujud kalau dah ada golongan nak memperjuangkan Islam, nak memartabatkan Islam. Itu tok guru kata. Tapi dengan izin Allah lama dah baloh. Akhirnya dengan izinnya, dengan ketentuannya, ya, mutaakhir ini nampak dah bibit-bibit kesatuan tu. Duk sekali. Sebab apa? Dengan sebab kita baloh ni musuh Islam. Musuh maknanya golongan yang tidak menegakkan Islam, golongan yang memperjuangkan fahaman liberal, ya, golongan yang cuba maknanya menyisihkan maknanya bangsa Melayu kita, ya, menyisihkan agama kita berkuasa pada hari ini. Ya, maka atas kesedaran itu umat Islam, umat Melayu kita mikir balik, perlunya kita bersatu, perlunya kita bergabung untuk berhadapan dengan musuh kita. Ini satu nikmat yang perlu kita hargai. Dan pastikan, ya, kita jaga nikmat ini sebaik mungkin dan kita gunakan peluang ini untuk lebarkan dakwah Islam kita pada sahabat-sahabat kita. Ya. Ajak mereka hadir medan ilmu. Kalau dulu hak hadir medan ilmu ni orang PAH atas pagar aja. Lepas ni kita ajak orang-orang UMNO mari. Mari medan ilmu retak. Boleh. Biar dia bersama kita dalam keadaan dia boleh ilmu, jangan sekadar nak kuasa politik je. Neh. Kita ajak dia dalam dakwah. Jangan kita sampai hanyut dengan keadaan, seronok dengan kesatuan tapi lupakan kepada kesedaran ilmu dan juga kesedaran berjemaah. Ya, gunakan kesempatan itu. Pastikan maknanya kita jaga ukhuwah ini sehinggalah pada PRU yang ke-15. 15 ke? Mana mari ni? Ke-15 nanti kita kuasai ya, kepimpinan negara kita dan kita cuba sedaya mungkin untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya simpulkan semula apa yang telah kita bincangkan. Lama dah, lebih kira setahun dah kita bincang. 10 muasafat ataupun 10 ciri yang sewajibnya ada setiap di kalangan kita. Ya, pada setiap di kalangan kita selaku mereka yang inginkan kemenangan. Ya, dalam perjuangan. Yang pertama, ikhlas kepada Allah. Ya, ikhlas kerana Allah dalam perjuangan. Yang kedua, mahabbatullah. Sentiasa cintakan Allah mengatasi yang lain. Yang ketiga, al-khawfu minallah, takutkan Allah. Dalam arti kata, kita melaksanakan perintah dan tinggalkan larangan. Yang keempat, kita melakukan ibadah kepadanya sebagai bukti
ya, bukti keyakinan kita kepada Allah sebagai Tuhan kita. Yang kelima, bersifat dengan sifat tawaduk, rendah diri sesama kita. Yang keenam, zuhud pada dunia, tidak temu'ur dengan dunia. Yang ketujuh, ya, berjihad di jalan Allah, dalam erti kata yang luas, ya, jihad luas maknanya, ya, termasuklah jihad, ya, dalam erti kata kita menyampaikan dakwah, memenangkan Islam dalam pilihan raya, melawan nafsu dan sebagainya. Yang ketujuh, yang kelapan, sabar dan tetap pendirian dalam perjuangan. Ya. Yang kesembilan, al-muwalatu wa ta'akhi, iaitu, maaf, yang kesembilan yang kita bincang tadi ialah al-i'tidal wa tawazun, ya, bersifat sederhana dan juga seimbang dalam kehidupan. Dan yang kesepuluh ialah al-muwalatu wa ta'akhi, membantu-membantu sesama kita orang Islam dan juga menjaga ukhuwah, persaudaraan yang sesama kita. Sekiranya ada pada kita 10 ciri ini, insya-Allah, yang merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang telah kita bincang dan juga hadis Nabi, Allah akan berikan kemenangan kepada kita. Bukan sekadar di Kelantan, bahkan di negara kita Malaysia. Insya-Allah PRU 15 kita menang, insya-Allah. Ya, biiznillah. Itulah saja yang boleh kita bincangkan pada pagi ini. Jadi selesai 10 ciri, nanti kita akan masuk pula tajuk yang lain selepas ataupun di dalam Ramadan kita akan jumpa lagi mungkin sekali dalam perbincangan tajuk yang khusus, insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Hadirin sekalian, demikian kuliah sesi pertama kita pada hari ini yang telah disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zulkarnain Hassan, Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Negeri Kelantan yang juga merupakan pengarah Yayasan Amanah Toknali. Dan insyaAllah kuliah sesi kedua kita pada hari ini akan bersama dengan pengkuliah jemputan Tuan Guru Haji Nik Razi Nikmat. InsyaAllah akan menyampaikan kuliah sesi kedua kita pada pagi ini.